Ya, ini gigi masuk jadi nahan. Ya. Ya, lepasnya lepas, lepas. Oke. Hah. Aduh. Ampun, ampun dah. Aduh. Kenapa bu nanti tak? Kenapa? Lagi impor kan, itu nak lewat di tua jauh. Lagi cerai cerai gitu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Bos Nirvana. Kali ini saya berada di kampung di jalan Kampung Gombong Lega yang jalannya rusak parah akibat pergeseran tanah. Tapi sebelum itu jangan lupa tonton terus channel Bos Nirvana. Like, subscribe dan share supaya tetap bisa mengikuti channel Bos Nirvana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Hidayat. Warga Kampung Gombong Lega RT 01 RW 06. Ya, Pak, ini perubahan tanah atau pergeseran tanah terjadinya kapan, Pak? Hari Senin sekitar jam 2 lah, jam 2 hari Senin tanggal berapa tuh? Senin kemarin berarti kemarin, ya. Sekarang tanggal 15 ya. Rebo 15, tanggal 13 ya, Pak ya? 13 ya. Ya. Itu kejadiannya pagi apa malam, Pak? Siang. Oh, siang ya. Sebelum duhur itu masih lewat, mobil bisa juga lewat. Nah. Itu jadi serentak kejadiannya itu. Ya. Pas posisi hujan apa? Enggak terlalu hujan, tapi gerimis lah gitu. Oh, gerimis. Nah, kejadiannya itu waktu itu. Sampai sekarang ini masih berubah, itu sudah dua, satu Senin, Selasa, sekarang hari Rabu, besok sekarang ya. Iya. Sekarang jam 6 nih. Ya. Mohon diperhatikanlah kepada itu ya, yang bersangkutan kepada daerah ini itu. Iya, terus keinginan Bapak dengan adanya jalan seperti ini apa, Pak? Keinginan Bapak? Ya, kemudian apa daya sih, sampai sekarang kan ini bukan satu kali sekarang. Jadi dari awal juga udah berturut-turut ya, bagaimana sih sekarang juga kan ini terhambatnya prioritas orang usaha, apalagi orang sekolah kan sekarang diliburkan lagi juga, apalagi sekarang kan demi COVID pelajar, anak-anak pelajar tersendat, apalagi sekarang masih lagi tambah tersendat lagi ke saluran jalan. Nah, makanya harus bagaimana sih jalan keluarnya lah, siap tangkap cepat di proses bagaimanalah kelanjutannya gitu maksudnya. Memang ini juga bukan di bertele-tele orang pemerintah sekarang di sini, karena kan fisiknya karena seperti ini. Iya. Kan, ya. Emang karena emang situasinya. Situasinya begini, alamnya. Seperti kan. Ini alam yang seperti ini ya, iya, bukan gitu. Bukan kehendak semuanya juga. Oh iya, itu yang kuasa, itu yang kuasa gitu. Iya. Ya. Jadi harapannya cepat di betulin, Pak ya? Bagaimana kalau tapi udah kan sekarang kan pasti masih berubah kan, apa nantinya kalau udah berhenti kan paling 3 hari 4 hari supaya cepat diproses bagaimana caranya gitu. Ya, ini posisi jalan rusak parah karena ada pergeseran tanah yang terjadi udah beberapa kali di jalan penghubung antara Kampung Gombong Lega dengan Sukawangi. Ya, mudah-mudahan ini yang terakhir kali, jangan ada lagi kesana-kesananya. Masalahnya kita lihat anak-anak sekolah juga yang jalan kaki kayaknya susah untuk manjat ke sininya. Mudah-mudahan yang terkait bisa secepatnya merespon
juga di stop sekalian ya. Stop edit ya. Jadi ngeri. Yuk. Awas stop. Ya, ini gigi masuk jadi nahan. Ya. Ya, lepasnya lepas, lepas. Oke. Hah? Aduh. Ampun, ampun dah. Aduh. Panjang jalan sekitar 1 kilo yang rusak parah ini, ambles. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghi